sedang membuat sebuah katamaran. Panjangnya sekitar 8,3 dan lebar 2,7 dan tinggi lambungnya 1,6. Ini akan digunakan sebagai katamaran untuk surveinya, jadi untuk aktivitas penyuka olahraga surfing. Ini bribnya pakai aluminium, ini tebal sekali. Coba kita lihat dari belakang. Ini lambungnya, kita coba naik. Di sini ada bangku, dua buah bangku yang saling berhadapan untuk sofa nantinya. Ini pelafon kita menggunakan kayu jati. Masih untuk dari konsumnya, terus ini untuk ruangan untuk istirahat ya, jadi bisa untuk bermalam. Dan kaca sebelah kiri ini bisa dibuka kaca depannya. Ini juga sama dari frame aluminium, tebal sekali ini. Tebal sekali. Nah, ini posisi di belakang ada dua buah tempat duduk untuk bersantai. Yes, di bawah bangku juga ada untuk storage atau locker. Sedangkan plafon kita menggunakan kayu jati ya, seperti ini. Nanti ini pintunya ini adalah pintu sliding, jadi terbuat dari kaca temper dengan frame dari stainless yang akan dicat hitam juga. Kemarin saya sudah ada tempat jangkar, cuman pemiliknya meminta untuk dibesarkan sedikit lebih besar. Kita ubah lagi. Ini tinggi ruangannya cukup lega untuk ukuran orang kita, bahkan untuk orang bule pun juga cukup lega ini. Sangat tajam sekali. Ini betul-betul V-sharp. Ya. Ini bentuk lambungnya. Ini untuk bahan pipa railingnya ya.
tebal sekali. Jadi bukan pipa yang tipis ya kita. Ini. Ini bahan pipanya tebal sekali. 2 mili. Sangat gagah sekali karena tinggi lampunya sangat tinggi. Dengan cabinnya mungkin seperti kelihatan agak rendah ya, padahal kalau kita berada di dalamnya itu cukup kita untuk berdiri lega gitu. Sangat cantik bagi penyuka olahraga surfing ataupun untuk pribadi-pribadi boleh. Jadi untuk penyuka olahraga surfing dan apa pribadi-pribadi boleh, cocok atau untuk mancing-mancing itu bisa. Ya, tinggi lampunya tinggi sekali dan cabinnya kelihatannya seperti pendek, padahal kalau kita berada di dalamnya kita akan bebas untuk berdiri. Oke, begitu aja mungkin yang bisa saya lihatkan ya untuk proses pembuatan daripada katamaran 8,3 meter. Oke, terima kasih.